Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Tadi kita habis menjalani Foscope Conference di film PPC Insya Allah nantinya. Ya, dan kita juga mohon doanya ya kepada teman-teman media semuanya, Insya Allah filmnya juga tersampaikan dakwahnya nanti kepada penonton dan juga para penontonnya juga menjadi pembelajaran hidup nantinya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi film pertama nggak sih ini semenjak karir Abang? Ya, alhamdulillah. Langsung jawab. Alhamdulillah ini merupakan film layar lebar pertama ya, mungkin kalau sinetron sinetron itu alhamdulillah enggak. Ini alhamdulillah layar lebar pertama dan insya Allah menjadi pelajaran pertama aku lah di syuting ini. Mungkin persiapannya sendiri gimana sih Bang dalam memulai karir sebagai film pertama? Persiapannya tuh kalau dibilang banyak banget ya, terutama adalah mental ya, karena kan ini adalah film nggak hanya mungkin sekedar film, tapi ini adalah media dakwah juga, jadi sebagai pemeran, sebagai rekan nantinya itu merupakan kan Ryan dan Fathia ya, alhamdulillah sebagai pertama, jadi itu harus benar-benar diperankan dan insya Allah kita berharapnya juga nyampe lah kepada penonton untuk dakwahnya ini, karena tujuannya yang pertama adalah pahala insya Allah, insya Allah dan ridhonya Allah juga, dan menjadi pembelajaran untuk kita semua nantinya. Peran kamu sendiri gimana Ryan di film ini? Peran aku kalau aku sendiri mungkin tadi udah dibahas juga ya sama sutradaranya, tapi aku cuma bisa bilang perannya adalah seorang laki-laki yang nantinya bakal ikhlas yang menjalani kehidupan jalan hidup pilihan Allah yang sulit, tapi akan menerima kemudahan dan keindahan nantinya setelah dia menghadapi ujian-ujian tersebut. Dukungan dari istri sendiri gimana nih untuk film pertama? Istri saya pastinya sangat mendukung dan saya juga banyak belajar pastinya sama istri saya, karena mereka saya kan lebih jujur daripada saya, jadi saya daripada itu saya lebih banyak belajar dan bertanya sih pada istri saya, dan beliau alhamdulillah selalu mendukung dan memberi semangat dan juga saya. Untuk membagi waktunya nih antara kemarin syuting film dan di keluarga seperti apa sih Kak? Untuk membagi waktu sebenarnya enggak terlalu sulit ya, karena kan setiap kerjaan itu pasti ada liburnya juga, dan terkadang istri saya selalu ikut dimanapun saya syuting. Alhamdulillah ketika untuk Moana udah tersampaikan semua, saya selalu datang ke lokasi syuting, kalau insya Allah itu dekat dan enggak terlalu membuat istri saya capek, insya Allah dia selalu ikut dimanapun saya syuting. Saking sibuknya syuting juga kemarin sempat drop ya Mas ya? Iya, kemarin jalan series kemarin setelah dari yang syuting terakhir itu memang agak panjang sih perjalanan syutingnya, jadi mungkin ya fisik juga kurang oke, jadi setelah itu langsung oknum sebentar, istirahat lah gitu. Oke, makasih ya. Dan kamu sendiri kenapa sih milih jadi aktor di pertama-tama? Enggak, maksudnya untuk kerjaan itu gimana? Iya, main di film ini, ambil film ini. Oke, karena ini merupakan film layar lebar pertama dan alhamdulillah juga setelah saya baca sinopsisnya itu ini terdapat enggak hanya kerjaan ya, tapi kita bisa memberikan pesan moral yang baik dan kehidupan itu enggak semuanya berjalan lancar, jadi aku bisa menjadikan pembelajaran untuk ya alhamdulillah aku enggak pernah menghadapi cerita seperti ini, tapi ini bisa menjadi pembelajaran kita untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin nanti jadi pada keluarga kita, teman kita, bahkan juga para penontonnya nantinya bisa jadi pembelajaran ke depan-kedepannya jika ceritanya terjadi pada hidup kalian gitu. Tapi film ini relate nggak sih? Tambahkan lagi ya. Alhamdulillah nggak relate ya, tapi aku di sini kemarin bisa menjadi sebagai contoh nantinya, contoh untuk ya teman dakwah lah. Oke. Terima kasih mas ya semuanya, sehat-sehat semuanya, jangan lupa makan. Selamat.